umbaran entok. Nah, kalau sudah menetas, anak itu diumbar saja bersama dengan indukannya. Nah, kita umbar saja di sini di kandang 3x2. Nah, ini teman-teman, anakannya banyak. Ya. Kalau sudah besar, maka kita sudah bisa umbar di luar kandang. Nah, seperti ini modelnya. Nah, ini. Nah, ini diumbar saja ini. Nah. Entoknya sehat-sehat, alhamdulillah. Nah. Aduh. Nah, ini makanannya ini. Ini racikan ini. Dari ampas sagu campur dengan dedak padi. Sedikit juga konsentrat. Campur juga sedikit konsentrat. Konsentrat campur. Nah, ini yang sudah besar ini. Seperti ini.